Kes seorang wanita mencuri 2 paket Milo sehingga dijatuhi hukuman penjara 14 bulan oleh Mahkamah Majistret Marang mendapat simpati hartanah terkenal Muhammad Azlan Al-Amin. Menerusi satu perkongsian di laman Facebook, jutawan hartanah itu memaklumkan dia sudah mendapatkan khidmat guaman buat tertuduh Suhaini Muhammad yang berusia 43 tahun. Menurut Muhammad Azlan, dia tidak menyokong perbuatan dan kesalahan dilakukan wanita berkenaan tetapi simpati terhadap nasib anak-anak tertuduh yang sebelum masih itu, kecil. Jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Saya sudah menghubungi dan mengarahkan peguam terkenal Datuk Naran Singh supaya esok beliau terus membuat permohonan penangguhan hukuman penjara. Saya sama sekali tidak menyokong tindakan salah wanita terbabit yang disabitkan kesalahan mencuri. Salah tetap salah, apatah lagi beliau terjebak masalah sosial yang tidak sepatutnya. Cuma, saya simpati kepada nasib anak-anak beliau yang masih kecil dan berharap dapat dipinda kepada hukuman lain yang mudah-mudahan ianya menjadi satu pengajaran kepada beliau, katanya. Berdasarkan laporan media kemarin, tertuduh yang juga penagih dadah mempunyai 3 rekod jenayah mencuri barangan pasar raya sebelum ini pada tahun 2019 dan 2021. Bagaimanapun bagi Muhammad Azlan, dia berhasrat untuk membantu suri rumah terbabit bagi membina kehidupan baharu selain memberi bimbingan sewajarnya agar menjadi insan berguna. Setiap manusia tak sunyi dari salah silap, salah tetap salah dan mahkamah yang mulia berhak menjatuhkan hukuman sewajarnya sebagai satu bentuk keadilan sekaligus pengajaran kepada pesalah. Cuma saya berharap beliau diberi sedikit ruang dan bimbingan oleh kita semua untuk beliau berubah menjadi insan berguna. Jangan kita hanya melihat kepada bilis-bilis saja yang patut menerima hukuman, sedangkan berapa banyak lagi jerung-jerung di luar sana yang masih bebas meskipun berjuta atau berbilion duit negara digelapkan. Pada wanita ini, beliau perlu dibimbing jika kita semua terus mengecam dan tidak menyokong wanita ini memulakan serta membina hidup baru sampai bilapun dia akan terus berada dalam kegelapan, ujarnya.